turunnya untuk para sahabat, ayat ini akan turun sebagai antum khaira ummatin, kalian ialah umat yang terbaik, yakni orang yang hidup di lingkaran kehidupan Nabi. Tapi tak, Allah tak menggunakan antum, Allah menggunakan kuntum khaira ummatin, kalian yang berada dalam kehidupan ini, yang memandang Nabi atau lahir setelah wafatnya Nabi, ialah umat yang paling baik. Sebab apa? Kalian ada tiga sifat. Yang pertama, ta'muruna bil ma'ruf, kalian ajak orang buat baik. Wa tanhauna 'anil munkar, kalian cegah orang daripada kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiga sebab ini menjadi Allah angkat kita di kalangan umat yang paling baik. Hai, assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya Online Majlis Ilmu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عليما حكيما. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدين بدأ غريبا ويرجع غريبا، فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تمسك بسنتي عند فسد أمتي فله أجر 100 شهيد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله. Pertama dan selamanya kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kasih sayang limpah kurnia yang sedang Allah taala bagi. Dia yang himpun kita dalam keadaan masih lagi kita melalui kehidupan atas dunia ni, dalam satu bulan yang paling mulia dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana malam ni dah masuk malam ke-25, yang mana pencinta-pencinta Allah dan Rasul, malam daripada malam akhir Ramadan ialah malam yang paling penting kerana Allah Subhanahu wa taala meninggikan apa yang ingin ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah firman dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan telah menurunkan Quran. Allah melebihkan Ramadan daripada bulan-bulan yang lain. Dan dalam Ramadan Allah Subhanahu wa taala melebihkan pula satu malam daripada malam-malam yang lain. Ini pilihan Allah. Allah firman dalam surah Al-Baqarah:
tiga ayat akhir yang kita semua duk baca. Sebenarnya hakikat kehidupan atas dunia ni ialah untuk melangkah menjadi hamba pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menyusun jadual kehidupan kita. Bagaimana nak jadi hamba kepada Allah dalam setiap peristiwa daripada hari-hari kehidupan kita. Allah firman dalam Al-Quran, wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Begitulah hari-hari silih berganti, kata Allah, kami jadikan untuk setiap manusia. Semalam habis, hari ini datang. Hari ini habis, esok datang. Wallahi, tak ada siapa tahu esok dia kat mana. Allah Subhanahu Wa Taala menyusun jadual kehidupan kita daripada hari-hari, bulan-bulan, tahun-tahun yang berlalu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala cuma berkeinginan setiap daripada kita sedar kehidupan dunia ni sementara dan segala yang ada ni milik Allah. Surah Al-Baqarah 3 ayat terakhir. Kita duk baca setiap kali majlis tahlil. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah segala-gala yang ada di langit dan bumi. Apa yang kita rasa, apa yang kita pakai, apa yang kita ada ni semua Allah punya. Tak ada satu benda pun yang kita miliki, bahkan Allah pinjamkan, dan di akhirat nanti Allah akan tanya semua. Sebab tu Allah sambung, wa yatubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibkum bihi Allah. Allah bagi tahu lebih kurang mafhum daripada riwayat daripada Al-Quran, firman Allah lebih kurang, apa saja yang ada pada diri kamu yang kamu zahirkan atau kamu sembunyikan, di akhirat nanti akan Allah hisap semua. Semua Allah akan hisap. Kata sahabat, turun saja ayat ni, kami rasa macam kami dah tak mampu hidup atas dunia. Kerana semua yang kami buat, yang zahir dan yang tersembunyi, segala-galanya di bawah pengetahuan Allah. Allah sebut dalam surah Al-Mulk ayat 11, wa asirru qawlakum, kamu perlahankan, kamu sembunyikan perkataan kamu. Awijharu bih, ataupun kamu zahirkan segala-gala yang kamu nak cakapkan, kamu nak nyatakan, semua kamu keluarkan. Innahu alimun bidhatis sudur. Sesungguhnya dia, yakni Allah, tahu semua yang ada dalam jantung hati kamu. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah. Dan Allah beritahu, fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli shay'in. Allah kata, kami mengampunkan siapa saja yang kami nak ampunkan, dan kami mengazab siapa saja yang kami nak azab. Sesungguhnya segala-gala yang berlaku ialah daripada ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah sambung, Allah beritahu hakikat kehidupan di dunia ni, Allah melebihkan sesetengah golongan, Allah mengangkat sesetengah golongan. Ada yang di atas dan ada yang di bawah. Tapi maksud kehidupan ni adalah sama untuk balik menjadi hamba pada Allah yang bertakwa. Tuan-tuan, Allah beritahu, amanar rasul bima unzila ilaihi mir rabbih. Sesungguhnya para rasul telah beriman kepada apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Dan orang-orang beriman, kata Allah, mereka beriman kepada kitab Allah,
Para malaikat, mereka beriman kepada Allah, para malaikat, para rasul dan kitab, para kitab dan para rasul. Dan Allah beritahu orang yang beriman, la nufarriqu baina ahadin mir rusulih. Mereka tak membeza-bezakan di antara nabi-nabi Allah, di antara satu dengan yang lain. Allah larang untuk kita beza-bezakan nabi-nabi. Allah tak bagi kita mengatakan nabi ini lebih tinggi pada nabi ini, nabi ini lebih tinggi pada nabi ini. Kita buat nabi-nabi kadang-kadang, tuan-tuan minta maaf, kena macam Avengers, Avengers. Hak ni Thor, hak ni Hulk, hak ni Captain America, hak ni ada power macam ni, hak ni ada power macam ni. Nabi bukan ada power, nabi Allah Subhanahu Wa Taala izinkan mukjizat. Ada yang diberi oleh Allah mukjizat ma'nawiyah, ada yang diberi oleh Allah mukjizat hissiyah. Dua jenis mukjizat ni Allah bagi pada para nabi untuk membenarkan keesaan ketauhidan Allah. Itu saja. Dan Allah larang kita orang beriman untuk melebihkan mana dengan yang mana. Melainkan kata ulama, setiap nabi itu dibezakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kata kita tak boleh bezakan para nabi, tapi Allah sendiri telah membezakan para nabi. Sami'na wa ata'na. Orang beriman kata kami dengar, kami taat. Ghufranak, ampunkan kami wahai Allah. Wa ilaikal masir, kepada engkau lah akhirnya kami akan balik wahai Allah. Tuan-tuan, apa makna daripada perkara ni? Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat di kalangan manusia yang paling tinggi dan dekat dengan Allah ialah para nabi. Ada 124,000 lebih kurang nabi telah diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala di kalangan seluruh manusia. Di kalangan para nabi, sebahagian daripada mereka Allah mengangkat melebihi darjat para nabi sebagai rasul. Dan sebahagian rasul Allah mengangkat untuk diceritakan peristiwa dan kisah mereka di dalam Al-Quran, seperti mana yang hari ini kita belajar 25 rasul. Kita kena tahu cerita dan sirah perjalanan hidup dia. Daripada 25 rasul, Allah telah mengangkat 5 di kalangannya, dipilih sebagai ulul azmi. Daripada 5 orang rasul, diangkat 1 di kalangannya menjadi khatimul anbiya, penutup dan penghulu segala nabi, yakni sayyidina habibuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah mengangkat para nabi dan membezakan kedudukan mereka, dan tidaklah layak kita orang-orang yang beriman untuk membezakan para nabi melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Tuan-tuan, Al-Imam Baihaqi menyebutkan di dalam kitabnya, Imam Syafi'i pernah berkata, seandainya orang mengatakan kepada aku, Isa alaihi salam, Allah memberi kelebihan mukjizat kepada dia untuk menghidupkan yang mati. Kataku, Imam Syafi'i berkata, aku akan kata, wallahi nabi aku, Allah memberi kelebihan untuk menghidupkan pohon yang mati. Orang mati hidup bercakap biasa, sebab orang memang cakap masa hidup dia. Tapi pohon yang hanya pegun dan tidak bergerak, Allah menjadikannya hidup, tercabut akar, berjalan lantas mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kata Al-Imam Syafi'i, bahkan ini lebih hebat dan lebih tinggi. Ada yang mengatakan kepadaku, Nabi Musa alaihi salam, Allah Subhanahu Wa Taala bagi mukjizat kepada baginda untuk dengan tongkatnya membelah lautan. Kata Al-Imam Syafi'i, wallahi aku akan mengatakan, Nabi aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan jari baginda yang mulia telah membelah bulan, membelah lautan cuma sebahagian daripada perkara dunia, tetapi membelah bulan menjangkaui perkara yang ada di langit. Seandainya mereka berkata kepadaku, kata Al-Imam Syafi'i, sesungguhnya Nabi Musa alaihi salam telah menjadi
Allah beri mukjizat untuk mengeluarkan 12 pancaran mata air daripada batu. Kata Al-Imam Syafi'i, aku akan kata, wallahi Nabi ku sallallahu alaihi wasallam, Allah bagi mukjizat pada baginda, air keluar daripada jari jemari baginda. Bahkan ini lebih hebat kerana daripada tulang, daging dan darah keluar air yang begitu suci dan bersih. Seandainya mereka berkata kepadaku, kata Al-Imam Syafi'i, Nabi Sulaiman alaihi salam telah diberi mukjizat oleh Allah menundukkan langit, aku akan berkata, menundukkan angin, aku akan berkata, wallahi Nabi aku sallallahu alaihi wasallam, Allah telah menghadirkan kemuliaan kepada baginda, membelah langit untuk menghadap Allah dalam peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Tuan-tuan, Allah mengangkat para nabi di kalangan para nabi. Begitu juga umat ni. Umat ni pun sama. Di kalangan kita Allah telah mengangkat para sahabat radhiyallahu taala anhum untuk jadi orang yang dekat-dekat dengan nabi. Di kalangan para sahabat 4 orang dilantik dihadirkan kemuliaan untuk menjadi khulafa ar-rasyidin setelah mereka ialah 10 orang asyara mubasyara, selepas mereka ialah 313 orang ahli al-badar, kemudian setelah daripada itu ialah kaum muhajirin dan ansar. Allah yang meletakkan keutamaan daripada umat ni. Adapun macam tu tuan-tuan, Nabi pernah kata, tuba liman amana bi warani, beruntunglah siapa-siapa yang beriman dengan aku tapi tak pernah tengok aku, kata Nabi. Beruntunglah, kata Nabi, siapa-siapa yang beriman dengan aku dan tengok aku, kata Nabi. Kalau Nabi hentikan hadis ni, maka para sahabat beruntung kerana mereka beriman dengan Nabi dan mereka pernah tengok Nabi. Nabi sambung daripada kalimah perkataan Nabi, wa tuba 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 sab'a mirarin, 7 kali Nabi ulang, berbahagialah, 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 liman amana bi wa lam yarani, mereka-mereka yang beriman dengan aku, kata Nabi, tapi sekalipun mereka tak pernah tengok aku. Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat seluruh manusia. Yang terbaik ialah kita di kalangan umat akhir zaman. Ketika turun ayat Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian ialah umat yang terbaik. Ayat ni kata ulama, pengkhususan bukan untuk para sahabat saja yang hidup di zaman Nabi. Kalau hanya untuk para sahabat, ayat ni akan turun sebagai antum khaira ummatin, kalian ialah umat yang terbaik, yakni orang yang hidup di lingkaran kehidupan Nabi. Tapi tak, Allah tak menggunakan antum, Allah menggunakan kuntum khaira ummatin, kalian yang berada dalam kehidupan ini, yang memandang Nabi atau lahir setelah wafatnya Nabi, ialah umat yang paling baik. Sebab apa? Kalian ada 3 sifat. Yang pertama, ta'muruna bil ma'ruf, kalian ajak orang buat baik. Wa tanhauna 'anil munkar, kalian cegah orang daripada kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. 3 sebab ni menjadi Allah angkat kita di kalangan umat yang paling baik. Kerana bersama dengan kita juga ada satu perkara, yakni bulan yang paling baik, yang mana di dalam bulan itu ada hari yang paling baik. Apa dia hari itu? Inna anzalna lailatul qadr, kerana pada malam tu ialah malam yang Allah turunkan Al-Quran, yakni pada malam Al-Qadr, 30 juzuk, 114 surah, 6236 ayat yang Allah turunkan sempurna pada malam Al-Qadr.
Yang pertama Allah nak bagi tahu pada kita, siapa saja yang menghadirkan Al-Quran dalam kehidupan dia, seperti mana bulan ini, hari ini diutamakan, dimuliakan oleh Allah, begitulah juga orang-orang Quran, orang-orang yang usaha atas Quran, yang menyempurnakan 5 hak Quran. Setiap hari dia baca Quran, setiap hari dia tadabbur Quran, setiap hari dia hafal Quran, setiap hari dia amal Quran, setiap hari dia sampai Quran. 5 hak Al-Quran disempurnakan setiap hari. Walaupun dia baca merangkak, walaupun dia tadabbur tak banyak, walaupun dia hafal lupa, walaupun dia amal belum habis, walaupun dia sampai semua sepotong, tapi dia ialah orang yang berusaha menjadi ibadur rahman. Allah Subhanahu wa taala mengangkat kemuliaan orang ni lebih pada orang-orang yang lain. Umar pernah bagi tahu radhiyallahu taala anhu, ketika dia nak ambil kunci Baitul Maqdis, tuan-tuan, dia telah bergerak bersama dengan Aslam sampai saja di benteng Baitul Maqdis. Abu Ubaidah Al-Jarrah sambut. Ketika tu Umar pakai baju ada 13 tampung. Kasut ataupun selipar yang Umar pakai penuh dengan debu. Abu Ubaidah Al-Jarrah radhiyallahu anhu tengok atas, tengok bawah. Maka dia kata, ya Amirul Mukminin, tukarlah baju, nak jumpa dengan orang-orang pembesar Palestin, nak ambil kunci Baitul Maqdis. Kalaulah mereka tengok pakai macam ni, nanti apa mereka kata? Tukar baju. Umar bila dengar, apa kata Umar? Kalau orang lain yang cakap macam ni, wahai Abu Ubaidah, pasti dah teruk kena dengan aku ni. Tapi yang kata adalah kamu. Dan Umar mengatakan satu perkataan, kalau tuan-tuan mampu hafal perkataan ni, tulis dekat rumah, dinding besar-besar, supaya sebelum kita mati, perkara ni jadi maksud kehidupan kita. Kata Umar, nahnu qawmun a'azzanallahu bil-islam wa mahma nabtagil izzata bighairima azallanallah. Kita adalah kaum, kata Umar, Allah muliakan kita hanya kerana kita Islam. Kalaulah kita cari kemuliaan yang lain daripada Islam, pasti Allah akan hina kita. Allah akan hina kita. Kemuliaan hanya ada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang pegang Al-Quran sungguh-sungguh, dialah orang yang paling bahagia. Siapa yang tinggal Al-Quran, maka Allah beritahu, "Wa man a'rada 'an dhikri fa inna lahu ma'ishatan." Barang siapa berpaling pada peringatan kami, kata Allah, untuk dia hidup susah. Dunia dia susah. Serabut, tertekan, stres, tak tahu nak pergi mana, seolah-olah tak ada tujuan. Dia pun pening nak selesaikan masalah. Kata Allah, dunia akan jadi susah bila meninggalkan Al-Quran dan peringatan-peringatan Allah. Kalau dunia susah saja tak apa. Allah sambung, wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma. Allah akan himpun dia dekat akhirat dalam keadaan mata dia buta, dan dia akan beritahu, wahai Allah, bukankah dulu atas dunia kami celik, kenapa hari ini kami buta? Allah akan beritahu kepada dia, begitulah hal keadaannya. Di atas dunia dulu kamu melupakan kami, di sini kami lupakan kamu, kata Allah. Bukan sifat Allah pelupa, kan? Tapi Allah nak menghina orang-orang yang lari daripada perintah Allah. Allah Ta'ala ni, tuan-tuan, betapa baik dengan kita. Allah tunggu kita. Di saat kita terbuat dosa, Allah beritahu, ya ayyuhal insan, wahai manusia. Tuan-tuan, dalam surah Al-Infitar ni Allah memanggil dengan panggilan wahai manusia, bukan hanya orang Islam, seluruh manusia yang pernah menjejakkan kaki atas dunia dalam keadaan mereka berpaling daripada Allah. Guru kami masa menerangkan tafsir daripada ayat ni, Syekh Tariq Jamil kata, Allah ketika memanggil manusia, hamba, makhluk, ciptaannya, bukan macam kita panggil kawan dok. Lebih lunak daripada satu orang ibu panggil anak dia. Allah seolah-olah bagi tahu,
يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. Allah seolah-olah kata, oh mere bande, main to tere rab tha, kyun mujhe chudke chala gaya. Wahai hambaku, bukankah aku Tuhan kamu? Kenapa kamu berpaling daripada aku? Kenapa kamu lari dan tinggalkan aku? Tidakkah kamu lihat bagaimana aku menciptakan kamu? Adakah kecacatan dalam penciptaan aku kepada kamu? Di saat kita tergelincir dengan dosa, ketika tu Allah pandang kita. Nabi sebut dalam satu hadis qudsi, Allah berfirman, ya bena Adam, wahai anak Adam, law balagad dhunubuka ananas sama, walaupun dosa yang kamu buat mencecah ke langit, kemudian kamu balik pada Allah dan kata, thumma istaghfartani, kemudian kamu kata, ya Allah, ampunkan aku, wahai Allah, aku tersalah, aku tersilap, aku terbuat, aku terni, aku teritu. Allah kata apa? Allah kata, ghafartu lak wa la ubali. Wahai hambaku, aku pasti ampunkan semua dosa-dosa kamu. Aku sikit pun tak peduli. Dalam hadis qudsi yang lain Allah beritahu, adnaba 'abdun dhanba thumma qala rabbi ighfir li. Ada satu orang hamba, dia buat dosa, lepas tu dia kata, ya Allah, tolonglah ampunkan dosa ni. Ketika tu Allah pandang dia, Allah beritahu pada dia, alim 'abdi anna lahu rabb yaghfir dhunub. Tu hambaku tu tahu yang dia ada Tuhan yang boleh ampunkan dosa dia, sebab tu dia minta ampun. Tak lama lepas tu kata Nabi, dia buat balik dosa tadi. Dia minta ampun, bukan main-main, sungguh-sungguh. Kata Nabi, lepas tu dia buat balik. Dan ketika tu Allah pandang lagi dia, Allah begitu, ya alim 'abdi anna lahu rabb yaghfir dhunub wa yarhubu dhunub. Tuhan aku, dia tahu yang dia ada Tuhan boleh ampunkan dosa, sebab tu dia minta untuk aku ampunkan dosa. Pasti aku ampunkan dosa. Kata Nabi, tak lama lepas tu dia buat balik dosa. Tuan-tuan, bukankah tu saya? Bukankah tu kita? Kita baru lepas taubat. Ya Allah, aku taubat. Tak mau cakap pasal orang. Aku takkan mengumpat lagi ni. Ramadan masuk ni, aku takkan mengumpat lagi. Jumpa ustaz, ustaz, saya taubat sungguh-sungguh ustaz. Saya takkan mengumpat lagi mulai hari ni. Saya takkan cakap lagi pasal orang. Cuma ustaz nampak dah lelaki belakang tiang tu. Astaghfirullahalazim. Baru kata tadi taubat. Tunjuk orang belakang tiang. Tuan-tuan, bertaubat bukan kat sini. Bertaubat kat sini. Dengan akhlak, dengan tanda ketaatan, itu makna daripada kesempurnaan taubat. Allah beritahu apa? Dia buat dosa, dia minta ampun. Dia buat dosa balik, dia minta ampun balik. Dia buat dosa balik, dia minta ampun balik. Kata Nabi dalam hadis ni, berapa banyak kali dia buat dosa dan dia minta ampun, akhirnya Allah kata, ya abdi, if'al ma syi'ta ghafartu lak. Wahai hamba ku, kau buatlah apa yang kau nak buat. Kau minta ampun pada aku, aku ampunkan semua dosa kau. Tuan-tuan, macam mana boleh tergamak kita lari daripada Tuhan yang macam ni? Macam mana boleh tergamak kita tergelincir dengan maksiat dengan Tuhan yang begini pengampun pada kita? Yang mana Ramadan yang sedang kita lalu malam ni, yang Lailatul Qadar yang hadiahkan oleh Allah pada hari ini, kita tak tahu. Kita kejar cari Lailatul Qadar dan kita tak tahu malam bila sebenarnya Lailatul Qadar. Kita berlumba. Tuan-tuan, petang tadi saya dapat mesej daripada kawan saya dekat Mekah, Ustaz Farhan. Dia beritahu dekat Mekah, lepas asar hari ini hujan lebat. Hujan mula turun.
maka dia teringat hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, bahawa Lailatul Qadar akan terjadi pada malam 10 hari terakhir pada malam ganjil, dan aku sudah bermimpi bahawa aku bersujud di atas tanah dan air. Saat itu Masjid Nabawi terbuat bumbungnya daripada pelepah daun pokok kurma, dan kami tidak melihat sesuatu pun di langit. Lalu tiba-tiba muncul awan dan kami pun diturunkan hujan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah salat bersama kami. Sampai-sampai kata Abu Sa'id, aku melihat bekas tanah dan air yang melekat di dahi dan di hujung hidung beliau, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagai bukti benarnya mimpi baginda sallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Imam Syafi'i rahimahumullahu taala anhu, hadis ini ialah riwayat yang sahih. Tuan-tuan, malam ni hujan. Petang tadi dekat Mekah pun hujan. Wallahu alam, ilmu ni milik Allah. Tapi jangan sia-siakan malam ni. Orang yang cari redha Allah, dia bukan hanya cari pada malam-malam tertentu, dia cari pada setiap malam, dan dia tidak lepaskan walaupun satu malam. Saya nak tutup dengan satu hadis dan satu kisah. Tuan-tuan buka kitab Fadail A'mal, Syekh Maulana Zakaria Al-Kandahlawi meletakkan satu hadis di dalam bab Lailatul Qadar berkenaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah keluar bertemu dengan para sahabat pada satu hari untuk memberitakan kepada para sahabat bila masanya Lailatul Qadar. Dan bila Nabi keluar, Nabi melihat ada dua orang sedang bertengkar. Maka Nabi bagitahu lebih kurang mafhum riwayat hadis ni, kerana dua lelaki ni bertengkar, Allah telah mencabut dan melupakan aku bila malam Lailatul Qadar. Maka carilah Lailatul Qadar pada 10 malam akhir Ramadan, pada malam-malam ganjil. Dua ibrah kata ulama daripada peristiwa ni. Yang pertama, orang Islam bergaduh sangat-sangat dibenci oleh Allah Ta'ala, dan kesannya bukan hanya dua orang yang bergaduh tu, tetapi umat Islam yang lain juga menerima tempias kesan daripada dua orang yang bergaduh. Dua orang bergaduh 1400 tahun yang lalu, kesan hari ini kita rasa. Kita tak tahu bila exact date Lailatul Qadar. Yang kedua, Allah sengaja menjadikan peristiwa ni supaya kita berusaha sungguh-sungguh untuk cari malam tu. Kalaulah Nabi keluar dan bagitahu para sahabat bila sebenarnya malam Lailatul Qadar, agak-agak apa jadi kat dunia ni? Malam Qiyamul Lail satu malam, i'tikaf 10 malam akhir, dia i'tikaf satu malam tu ya. Sebab apa? Dia tahu malam tu Lailatul Qadar sebab Nabi bagitahu. Malam yang lain dia tak i'tikaf, dia istrikah. Sebab tu kebaikan natijah disembunyikan malam daripada 10 malam akhir di malam-malam ganjil, supaya kita bangkit setiap malam, bangun setiap malam. Kalaulah malam ni Lailatul Qadar bermula maghrib tadi, amalan kita dah dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, digandakan khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Mula daripada tadi tuan-tuan buat salat maghrib, ba'diyah maghrib, lepas tu apa nama duduk pula qabliyah isya, salat isya, ba'diyah isya, tarawih, duduk kuliah pula. Setiap saat detik ketika tuan-tuan datang pada ketaatan di saat malam Lailatul Qadar yang dihadirkan oleh Allah, seluruh amalan ni Allah kira 83 tahun punya amalan ni. Jangan lepaskan peluang walaupun satu malam, kita abaikan daripada malam akhir Ramadan, supaya sifat dan nilai ini berkekalan lepas keluar Ramadan. Saya nak tutup dengan satu kisah. Betapa buruknya kesan pergaduhan, perselisihan antara dua orang Islam. Tuan-tuan, Nabi sebut dalam satu hadis, al-mu'min bil-mu'min kal-bunyan wa yashuddu ba'dahu ba'da. Orang Islam dengan orang Islam ni macam binaan batu bata yang saling menguatkan antara satu sama lain. Kalau bercala dan bergaduh, cepat-cepat ubat cala tu, cepat-cepat baiki cala tu. Jangan biar lama-lama
kerana runtuhnya pandangan Allah daripada orang Islam yang bergaduh. Pada zaman Al-Imam Hasan Al-Basri, tuan-tuan, kisah ni pendek, semoga jadi iktibar pada kita. Pernah berlaku sedikit perselisihan di antara dua tabi'in yang besar. Yang pertama Imam Hasan Al-Basri, yang kedua Al-Imam Ibn Sirin. Tuan-tuan, kalau kita biasa dengar nama-nama tabi'in, Imam Ibn Sirin, Allah bagi kelebihan, dia ni pakar dalam takwil mimpi. Imam Hasan Al-Basri ialah satu orang fuqaha yang cukup-cukup terkenal dengan kewarakan, ketinggian ilmu dia. Dua-dua ulama, hubungan mereka sangat baik. Sehinggalah satu peristiwa telah terjadi. Pada bulan Ramadan, Al-Imam Ibn Sirin tak puasa. Bila Imam Hasan Al-Basri tanya, "Wahai Ibn Sirin, kenapa tak puasa?" Kata Imam Hasan Al-Basri, "Jari aku luka." Imam Hasan tanya, "Jari luka kamu tak puasa?" Kata Imam Ibn Sirin, "Bukankah Allah sebut dalam surah Al-Baqarah 184, وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا عَلَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ." Siapa-siapa yang sakit ataupun bermusafir, dia boleh buka puasa dan digantikan dengan hari-hari yang dia ditinggalkan. Tapi kata Imam Hasan, yang sakit jari kamu, apa kena mengena? Kalau demam, logiklah. Kalau kanser, logiklah. Tapi Imam Ibn Sirin luka jari, buka puasa. Imam Hasan Al-Basri tak boleh terima alasan tu. Maka mulai hari itu, Imam Hasan Al-Basri tak tegur lagi Imam Ibn Sirin. Dia tak bersembang lagi dengan Imam Ibn Sirin. Dia tarik muka dengan Imam Ibn Sirin. Dia mula menyangka dengan sangkaan yang tak berapa baik dengan Imam Ibn Sirin, kerana longgar sangat dengan hukum fiqah ni. Allah Ta'ala, tuan-tuan, bila dua orang Islam bergaduh, sebenarnya banyak peristiwa yang Allah bagi supaya baik balik hubungan. Tinggal kita nak ambil tak mau ambil. Tinggal nak tekan ego tak mau tekan ego. Ada orang kata, "Ustaz, bukan saya buat salah, awak saya nak kena minta maaf." Dia buat salah, dia kena minta maaf. Orang Islam minta maaf dekat orang bukan sebab dia salah. Orang Islam minta maaf pada orang sebab dia sayangkan silaturahim tu. Dia tak mau ada pergaduhan tu. Dia nak tamatkan permusuhan tu. Dia nak hilangkan kebencian tu. Dia minta maaf walaupun dia tak buat salah. Ni orang Islam. Sebab tu Imam Hasan Al-Basri, Allah datangkan peristiwa untuk dibaiki balik hubungan ni. Allah datangkan mimpi dalam tidur Imam Hasan Al-Basri. Dan mimpi tu dia tak faham. Mimpi tu berulang banyak kali. Tuan-tuan, kalau mimpi kita berulang banyak kali, Al-Imam Ibn Sirin kata mimpi ada tiga jenis. Yang pertama mimpi pada syaitan. Yang kedua mimpi kerana jasad kita. Yang ketiga mimpi kerana petunjuk daripada Allah. Boleh jadi mana-mana di kalangan tiga mimpi ni. Mimpi ulama, fuqaha, wali-wali Allah biasanya petunjuk daripada Allah. Imam Hasan Al-Basri mimpi duduk dalam kandang kambing. Dia mimpi duduk dalam kandang kambing, tak pakai baju, nampak dada, pegang tongkat, duduk tak bergerak, tegak. Dia tak faham mimpi. Dia cuma tahu di kota Madinah ada satu orang lelaki namanya Ibn Sirin yang pakar dalam takwil mimpi. Tapi nak tanya Imam Ibn Sirin tengah bergaduh, tengah tarik muka, nak tanya datang macam-macam perasaan. Akhirnya dia hantar pelajar dia. Dia kata kat pelajar dia, jumpa Ibn Sirin, beritahu dekat Ibn Sirin, ada lelaki mimpi macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Jangan kata aku mimpi. Tuan-tuan, pelajar dia pergi. Sampailah di rumah Imam Ibn Sirin, pelajar tadi pun masuk rumah. Dia ceritakan kepada Al-Imam Ibn Sirin mimpi Imam Hasan Al-Basri tadi. Tapi dia tak kata Imam Hasan Al-Basri yang mimpi. Imam Ibn Sirin dengar mimpi itu, apa dia kata? Dia kata, kamu balik beritahu pada Imam Hasan Al-Basri. Kalau dia mimpi, jangan kata orang lain mimpi. Kalau dia nak tahu apa makna mimpi itu, suruh dia sendiri datang jumpa aku.
Tuan-tuan, terkejut Imam Hasan Al-Basri. Macam mana boleh Imam Ibn Sirin tahu aku yang mimpi? Nak bagi tahu betapa satu orang itu mementingkan ilmu lebih pada perasaan dia. Dia tekan hati dia. Dia tekan ego dia. Dia tekan perasaan dia. Dia lunakkan jiwa dia. Dia berjalan pergi rumah Ibn Sirin. Dia nak dapat ilmu ni. Dia bukan sebab apa, dia bukan nak apa, dia nak tahu apa rahsia yang Allah sedang datangkan ni. Dia nak jadi hamba Allah yang sempurna, yang tak ada tercacat, tercalar hubungan dengan pencipta. Dia bergerak ke rumah Ibn Sirin, bagi salam, bersalam, bertentang mata. Maka Allah gugurkan dosa dan Allah putihkan balik kecintaan antara mereka. Imam Hasan tanya, wahai Imam Ibn Sirin, apa makna mimpi tadi tu? Kata Ibn Sirin, yang dimaksudkan kamu duduk di dalam kandang kambing itu ialah kamu ialah satu orang yang sangat zuhud, satu orang yang Allah Ta'ala bagi kelebihan, khalifah menawarkan kemewahan, harta kepada kamu, kamu tolak, kamu pilih untuk hidup macam kamu hidup sekarang ni. Itu makna kamu ada dalam kandang kambing. Yang kedua, kamu dalam keadaan tak pakai baju, nampak dada. Itu makna dia kamu ialah satu orang yang sangat lembut hati, satu orang yang sangat lunak jiwa, satu orang yang mudah memaafkan, satu orang yang senang dengar nasihat. Yang ketiga, kamu duduk tegak pegang tongkat tak bergerak. Itu menunjukkan kamu satu orang yang cukup keras dalam hukum hakam agama Allah. Kamu cukup syadid bila datang bab-bab fiqah. Kamu cukup-cukup akan mempertahankan sungguh-sungguh bahagian daripada bahagian agama. Itu makna kamu berada tegak pegang tongkat. Tuan-tuan, Imam Hasan Al-Basri dengar penjelasan tu lega ya. Dia tanya lagi satu soalan. Wahai Ibn Sirin, aku nak tanya ni, macam mana kamu boleh tahu aku yang mimpi tu? Kata Imam Ibn Sirin, wallahi, pertama kali aku dengar mimpi tu diceritakan kepada aku, aku dah tak nampak orang lain dah yang paling layak untuk bermimpi macam ni lebih pada kamu, wahai Imam Hasan. Hanya kamu orang yang paling layak bermimpi macam ni. Walaupun orang tarik muka dengan mereka, walaupun orang tak suka mereka, mereka masih angkat dan tinggikan orang kerana mereka faham inilah sifat Nabi SAW. Nabi ajar kita dalam keadaan sambunglah silaturrahim yang diputuskan oleh kamu, yang diputuskan terhadap kamu. Nabi suruh sambung. Sil man khata'ak. Sambung silaturrahim yang orang putuskan dengan kamu. Ahsin ila man sa'a ilaik. Balahlah keburukan yang orang buat pada kamu dengan cara yang paling baik. Bercakap benarlah walaupun terhadap diri kamu. Ini sifat orang Islam. Semoga hari ini kita pegang sungguh-sungguh di malam Lailatul Qadar dalam pencarian akhir. Kita ada lebih kurang 5 malam yang lagi tak sampai. Tuan-tuan, saya nak ajak diri saya ni supaya kita bangun-bangun sama-sama tengah-tengah malam. Kalau dekat Mekah, Madinah, saat ketika ni tak ada orang tidur. Kalau ada orang tidur tu pelik. Macam mana dia boleh tidur ni? Orang semua sibuk ni. Dia boleh tidur, ya Allah, pelik-pelik. Dekat Malaysia, ya Allah, dia boleh bertahajud pelik-pelik. Saya lalu dekat surau, satu surau saya lah dekat Sungai Boya, tuan-tuan, beberapa malam lepas. Allah, seronok tengok anak. Remaja penuh masjid. Remaja penuh masjid, i'tikaf, remaja i'tikaf. Saya lalu, saya masuk dalam masjid, tengok bercahaya wajah-wajah semua. Bercahaya dengan handphone main PUBG. Tengah malam, la ilaha illallah. Dulu, orang-orang dulu zikir, wajah bercahaya. Baca Quran, wajah bercahaya. Lah ni bercahaya juga, buka handphone dipantulkan cahaya game. Kata Masya Allah dek, sepanjang-panjang malam main game ni, Allah Akbar. Dan tuan-tuan, kita usahalah untuk sempurnakan malam-malam akhir kita daripada Ramadan. Semoga sifat-sifat yang kita usahakan, tahajud yang kita bangkit ni, bukan berakhir di Ramadan. Kerana kita ialah hamba pada Allah yang hidup dan takkan mati. Ramadan akan habis, tapi Allah sentiasa ada dan tak pernah hilang daripada kita.
hadirkan kewujudan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap ibadah, kita akan rasa betapa manisnya beribadah. Semoga Allah terima kita yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tak baik pun daripada Allah. Kelemahan saya, dosa saya, saya minta ampun daripada Allah. Saya minta maaf dari tuan-tuan puan-puan sekalian. Sebelum saya tutup, saya lupa ada beberapa perkara saya nak iklan sikit. Ada sahabat saya letak, ada sikit lah tuan-tuan tengok belakang saya, ada kayu sugi, ada buku doa sikit, ada dia punya produk sarang burung sikit. Dan insyaAllah pada bulan 11 nanti saya akan bawa satu jemaah untuk tunaikan umrah. Alhamdulillah jemaah ni sekarang dah ada lebih kurang 20 orang dan lebih kurang ada lagi 10 ke 15 tempat kosong. Jadi tuan-tuan, kalau ada siapa-siapa yang berkeinginan berhajatkan tunaikan umrah musim sejuk bulan 11 cuti sekolah ni, tuan-tuan boleh bagi nombor telefon tuan-tuan kat sahabat saya dekat belakang sana. Nanti dia akan bagi kat tuan-tuan detail dia. Dan sambut, apa nama, hadirkan hati untuk sentiasa ziarah Nabi SAW dan menyempurnakan ibadat, ibadat umrah, yang mana tuntutan agama, rukun yang kelima, haji dan umrah ni, kalau mampu ni tuan-tuan, kita pergilah. Duit takkan berkurang untuk ibadat. Jangan risau, ada orang takut ni. Ui, ni 6,000, 7,000 ni, banyak benda boleh buat ni ustaz. Ui, nak pergi umrah ni. InsyaAllah, insyaAllah, bawa tenang. Tak rugi, tak kurang sikit pun duit tu. Tak kurang duit tu. Allah akan ganti dengan yang lebih baik insyaAllah. Semoga Allah terima insyaAllah. Kita doa sikit, semoga amin pada tuan-tuan malam ni. Allah terima doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya awalal awalin, wa ya akhiral akhirin, wa ya dhal quwwatil matin, wa ya rahimal masakin, wa ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. يا الله، Kau Tuhan yang sedang pandang kami, Tuhan yang sentiasa dengar doa-doa kami. Di saat dan ketika ni kami sedang tak ada tangan kami kepada Engkau, wahai Allah. Kau terimalah taubat kami di malam-malam akhir daripada Ramadan. Kau temukanlah kami dengan Lailatul Qadar. Kau terimalah amalan kami, hidupkan hati kami seperti mana dulu Kau hidupkan hati Nabi dan para sahabat dalam keadaan mereka merasakan benar daripada kehadiranmu, wahai Allah. Dan hadirkanlah kepada kami kerinduan negeri akhirat, wahai Allah. Dulu Nabi berusaha untuk bangunkan umat ini dengan ketaatan. Hari ini, wahai Allah, Ramadan berada di penghujung. Ada lagi orang Islam yang tak semayang, wahai Allah. Ada lagi orang Islam yang tak puasa, wahai Allah. Ada lagi orang perempuan Islam yang tak tutup aurat, wahai Allah. Ada lagi anak-anak yang tak taat mak ayah, wahai Allah. Ada lagi isteri-isteri yang belum taat suami, wahai Allah. Ada lagi orang-orang yang tinggalkan sunnah, wahai Allah. Ada lagi orang yang caci maki sunnah keadaan Nabi kami, wahai Allah. Wahai Allah, tolong bagi taufik untuk setiap daripada orang Islam termasuk kami yang berdoa malam ni bertaubat, wahai Allah. Hadirkanlah hati kami untuk merasakan dalam taubat kami itu segala-gala kepedihan hati yang dilalui oleh Nabi kami terhadap dosa yang telah dihadirkan oleh umat ni, wahai Allah. Kami rindu Nabi kami. Himpunkan kami dengan Nabi di akhirat nanti, wahai Allah. Himpunkan ahli keluarga kami dengan Nabi di akhirat nanti dalam syurga Engkau yang paling tinggi, wahai Allah. Wahai Allah, apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam minta kebaikan doa untuk umat ni, itu yang kami minta, wahai Allah. Apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam minta jauh daripada umat ni, itu kami minta jauh, wahai Allah. Wahai Allah, tolong wahai Allah bagi hidayah pada orang bukan Islam untuk datang pada Islam, wahai Allah. Kami tak ingin nak tengok apa yang Nabi kami ingin tengok, seluruh Amerika masuk Islam, seluruh Rusia masuk Islam, seluruh Jerman masuk Islam, seluruh Korea masuk Islam, seluruh China masuk Islam, seluruh India masuk Islam, seluruh dunia datang dan sujud pada Engkau, wahai Allah. Wahai Allah, terima doa kami, terima taubat kami. Allahumma rzuqna jodan Nabi sallallahu عليه السلام. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك. اللهم يا رب محمد انصرنا أمة محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. نويت صوم غدا على الفريق شهر رمضان هذه السنة لله تعالى.